Apa kurang puas udah nyusahin buruh, memiskinkan buruh? Aneh. Penuh kebencian kepada buruh. Kelihatan benar kebenciannya itu. Dan itu didasari oleh pengusaha hitam. Yang selalu benci buruh itu sejahtera. Aneh. Kita nggak lawan pengusaha baik. Kita menjadi bagian partner pengusaha baik. Banyak pengusaha baik. Tapi dari tahun ke tahun, dari zaman Soeharto, dari zaman Orde Baru, orangnya ya itu-itu aja. Pengusaha-pengusahanya. Coba aja kamu periksa. Zaman Pak Harto, Orde Baru, siapa pengusaha? Lihat aja. Siapa itu raksasa-raksasanya? Zaman reformasi, ya dia lagi. Gak pernah senang hatinya itu melihat buruh sejahtera. Tapi retorika mulutnya manis kan. Diciptakan untuk keseimbangan. Ya kasih imbangan untuk persimu. Seenakmu. Dengan kerakusan dan keserakahanmu. Saya tidak benci sama pengusaha. Saya tidak benci kepada pemilik modal. Mereka adalah orang yang berjasa buat negara, bayar pajak, dan menciptakan lapangan kerja dengan modalnya. Yang saya benci perusahaannya rakus! Saka! Yang mengkooptasi kekuasaan. Saya sih senyum aja tuh melihatnya. Udah tahu di Omnibus Law mereka putusin inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Kok di PP36 ada formula. Sekalian aja kamu miskinin, bilang aja gak usah naik upah minimum. Kenapa takut? Di Omnibus jelas. UMK dapat. Bisa iya, bisa tidak. Fakultatif. Ditentukan oleh gubernur. Besaran nilai UMK kenaikannya adalah inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Pasal 3 PP nomor 39 dibikin formula. Seenakmu lah, terserah. Emangnya buruh takut? Emangnya ini negara punya birokrat saja? Punya menteri saja? Negara ini punya seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita kaum buruh. Oleh karena ideologi buruh adalah ideologi perjuangan, perlawanan untuk kebenaran. Jangan nyerah. Secara konstitusional kita sudah kalah. Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditandatangani oleh pemerintah dan DPR. Undang-undang turunannya yaitu peraturan pemerintah nomor 34, nomor 35, nomor 36 dan 37, khususnya nomor 36 pengupahan pun sudah ditandatangani oleh pemerintah. Secara konstitusional kita sudah kalah, kaum buruh itu sudah kalah. Begitu pula kaum tani, nelayan dan orang-orang kecil lainnya, penggiat HAM, lingkungan hidup pun sudah kalah. Tetapi selalu saya ingin ulang-ulang dan mengingatkan kita semua, termasuk pada diri saya, merawat dan memelihara ritme perjuangan itu jauh lebih penting dari sekedar hasil. Itulah yang disebut ideologi. Ideologi itu tidak berbicara tentang kalah menang. Ideologi itu tidak berbicara tentang hari ini dan hari kemarin. Ideologi berbicara tentang sebuah keyakinan kita untuk terus berjuang tanpa memandang waktu hingga cita-cita yang kita harapkan terkabul dengan izin Tuhan dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ideologi. Hati, pikiran, tindakan kita seirama, enggak menyerah. Nah, untuk merawat itu dibutuhkan pertemuan terus-menerus. Dibutuhkan saling bertukar pikiran terus-menerus. Dibutuhkan untuk hadir dalam rapat-rapat yang dilakukan untuk itu. Kalau rapat saja enggak mau hadir, pertemuan jarang datang, ritme atau cara merawat ritme perjuangan tidak dilakukan, ya lebih baik nggak usah ada organisasi. Apalagi sekarang situasinya berkumpul itu boleh, tapi dibatasi. Padahal ideologi itu tidak dibatasi jumlah orang. Dia harus meluas.
Karena ideologi diharapkan pada basis grassroots, akar rumput paling bawah, dia memahami tujuan dan ide-ide atau cita-cita perjuangan. Kuncinya PUK, PSP, basis. Harus hadir. Rawat terus. Rawat terus. Jangan menyerah. Jangan lihat kalah. Oh, udah kalah secara konstitusional, apa yang bisa kita lakukan dengan disahkan omnibus? Kan nggak perlu aksi. Nggak perlu itu dewan pengupahan. Nggak perlu berlunding. Wong dalam omnibus law itu upah udah jelas kok. Inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Ngapain lagi juga kemudian PP nomor 36 2021 membuat formula? Apa itu formula? Seenak-enak kamulah pemerintah. Kita nggak peduli. Udah jelas di omnibus law. Mereka yang bikin, mereka yang tanda tangan, dan DPR paham itu dia tanda tangan. Bagaimana mungkin di PP nomor 36 ada formula? Dia yang bikin, dia yang degradasi. Apa itu DPR? Nggak ada tuh 9 partai yang ngomong. Itulah kenapa kita butuh partai buruh, makanya. Nanti akan jelas siapa hitam, siapa putih. Siapa yang benar, siapa yang abu-abu, yang setengah-setengah, siapa yang tidak benar ketahuan. Harus ada partai alternatif. Itulah ideologi. Ini 9 partai. 2 partai menyatakan menolak untuk disahkannya Omnibus Law. Kok ada PP36 nggak berkutik? Kenapa nggak dipanggil itu menteri-menteri yang terkait dengan PP nomor 36, termasuk 34, 35, dan nomor 37? Di Omnibus, jelas. UMK dapat. Bisa iya, bisa tidak. Fakultatif. Ditentukan oleh gubernur. Besaran nilai UMK, kenaikannya adalah inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Pasal 3, PP nomor 39, dibikin formula. Seenak mula, terserah. Emangnya buruh takut? Emangnya ini negara punya birokrat saja? Punya menteri saja? Negara ini punya seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita kaum buruh. Oleh karena ideologi buruh adalah ideologi perjuangan, perlawanan untuk kebenaran. Jangan nyerah. Kamu, kita, kaum buruh, jangan nyerah. Lawan. Apapun resiko. Itulah kenapa kita juga akhirnya mendirikan partai politik. Secara politik kita kalah terus. Kita akan berjuang secara konstitusional. Dan sebelum ada partai itu lahir, lolos verifikasi, kita akan berjuang secara gerakan. Masuk akal nggak? Coba saya tanya sama kawan-kawan. Masuk akal nggak PP nomor 36 mendegradasi daripada undang-undang?